Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio. Oke, kali ini gue akan meneruskan main game Swordsman World 2 ya. Dan kali ini gue udah dapat kuda dan karakter gue juga udah level 40 sekarang. Oke, sekarang kita akan teruskan quiznya. Tapi sebelumnya gue mau, ini ada ini ya, merah-merah ini ya. Ya ini kalau yang dia tanda merah gini berarti ada sesuatu yang baru guys. Oke, di sini kita bisa menempatkan atau memasang kristal ya di equip kita. Ya ini dia pilihannya, sekarang gue, oh pilih yang mana nih? Kayaknya yang biru ya, yang biru nih gue belum ada. Ini mungkin bisa ditambahkan juga yang ini. Oh ini 3 slot ya ringnya nih, keren banget ini slotnya. Ada 3 ya, oke sekarang ini udah semua. Ya jadi ini kalau dibandingkan dengan yang Chu Liu Xiang, game ini sedikit lebih berat guys. Bukan sedikit, emang ini lebih berat gamenya. Tapi ini gamenya lebih mudah dimengerti sistemnya. Atau ini kan kita walaupun bahasa Cina masih bisa sedikit dipahami lah dari ininya, gambar-gambarnya dan lain sebagainya. Oke. Oke, di sini juga masih ada yang baru. Ini apa nih? Oh, jam 10 sampai jam 1. Oke. Ini gue masih bisa atau enggak ya? Jangan yang ini deh, gue coba dulu ini apa nih ya, yang ini. Oh, ini udah tadi nih. Ya, langsung aja ke quiznya mungkin ya, gue mau selesaikan yang ini. Oke, klik ini. Terus, wow, kita harus pakai baju ini mungkin. Ini bakalan jadi turun sih harusnya. Tapi kuisnya kok begini. Oh enggak, ini dia ngasih cara untuk apa nih, mindahkan ini mungkin ya, status dari armornya ini. Oke, diikutin aja. Ya ini pindah ya, tapi gue belum. Oh turun guys, combat point gue turun ini. Wow, ini serius kuisnya begini. Ini gue jadi turun ini, combat point gue jadi turun ini. Terus yang mana deh, ini mungkin ya. Yap, ini bukan, ini kayaknya. Ya ini gak ada terusannya apa ya. Gue bakal coba yang bawah aja quiznya. Oke, mungkin terusannya ini. Ya, ini apakah udah bisa? Tadi sih belum bisa ya. Oke, sekarang juga belum bisa yang ini. Kita cari quiz lain lagi. Ini udah ada yang down ya, satu. Ya, apalagi ini sekarang. Ini udah sisa 3 mungkin. Oh enggak, ini harus di close dulu yang tadi. Ya ini ada yang baru, ini mungkin battle ya ini. Gambarnya kayak pedang gitu. Oke, kita langsung menuju ke tempat quiznya. Ini auto ya quiznya. Oke, sekarang udah sampai, kita harus chat sama yang karakter NPC ini. Oke, gua bakal chat sama dia. Dan oh, ada update apa tadi? Yang mana ya? Ini ya harusnya ya. Oh ini down. Oke. Ya lanjut lagi, mana ini ya? Bukan ya? Ini dia kayak apa ya, dungeon-dungeon gitu. Dan kita harus party di situ. Gue bakal lanjutkan yang ini, harus chat lagi ya sama dia. Kenapa ya? Kok gak bisa ya? Oh ini, oh lagi loading ya. Kita harus pindah map ini. Nah ini dia guys. Ini ya lokasinya. Tapi iya, ini kayaknya PvP gitu ya. Player versus player gitu. Dan gue harus klik yang mana ini? Oke, mungkin ini tengah. Iya, harusnya sih iya. Bisa nggak? 3. Oke, ini gue udah ada temen nih. Jadi ini 3 versus 3 ya. Ya ini semacam iya player versus player gitu, lawan player lain. Oke, sekarang gue udah di battlefieldnya. Ini kita lawan yang tadi ya. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan ini? Oke, udah mulai. Ya, oh, kemana dia? Wow. Ini riuh banget ini battle-nya. Oh, darah gue udah sisa segitu, gila. Wow. Wow, ini kuat-kuat banget ini kayaknya nih. Ya, gua mati kayaknya ya. Oke, apakah gua spawn atau enggak? Enggak. Oh. Gua belum cukup kuat kayaknya untuk ikut di battle ini guys. Mereka awet-awet banget itu darahnya. Oh, mereka sisa 2 itu lawannya. Ya, mati 1. Sisa 1 sekarang ya. Ya, akhirnya kalah. Tim gua kalah ini guys. Oh, dia yang tinggi ya skornya. Ya. Jadi ini kayaknya setiap hari dia update.
yang battle kayak tadi itu dan masuk ke quiz ya, menu quiz. Ya, sekarang gua kembali ke sini lagi, apakah kita harus selesaikan quiz ini harus menang mungkin ya. Tapi enggak tahu juga ini ya, gua ikutin dulu aja ya. Kayaknya ya ya harus menang di sini ya karena quiznya itu belum hilang dari situ. Oke, ini apa? Ya, semoga gua dapat teman yang kuat ya. Ya. Ini dia. Oke, udah mau dimulai ya, guys. Oke, hitungan kelima kita akan bertempur lagi melawan yang tadi. Oh, ini gue belum bisa masuk ke sini. Oke, sekarang udah bisa masuk. Mana mereka? Mana mereka? Iya, ini dia. Oh, kenapa skill gue kok begitu keluarnya? Ya, gue harus keluar dari lingkaran ini dulu. Tunggu. Ya, kita harus menghemat HP kita ya, darah gue. Oh, udah mati belum dia? Kayaknya belum. Ini mereka kok diam ini? Atau gue yang lag ya? Oh, gue di sini masih sedikit survive player gue. Tapi gue nggak bisa keluar dari sini. Kok agak susah ya? Kayaknya diarahin ya. Ya, itu tinggal dikit lagi yang tadi musuhnya. Mana dia? Wow, dia kabur. Ya, lu jangan kabur sini. Ya, mereka kok jauh-jauhan gini. Oke. Oh, skill gue. Oh, gue kenapa ini? Yang satu lagi kok jauh banget di sana, ngapain? Mungkin dia kabur ya. Ya, kita samperin aja. Dia diam di situ, guys. Ini AFK atau apa ini orang? Wow. Sekarang dia ada di atas. Oke, kayaknya gua yang nge-lag ya. Kita harus lawan dia. Iya, nggak kena, guys. Oke, dia kemana? Lari ke atas dia. Lari ke atas atau kemana? Oh, ini dia di gua. Oh, dia lari-lari ya. Ini menghabisin waktu kayaknya dia. Wow, dia pergi ke sana. Oke. Wow. Ya, kasih skill. Waduh, dia kabur mulu. Iya, dia kayaknya ngabisin waktu ini. Jadi, tapi nggak tahu ini ada waktunya atau nggak. Ya, ada. Ini 3 menit ini waktunya, sisanya. Ya, wow. Itu kenapa kabur-kaburan? Kalau mati, udah mati aja. Oh, dia nggak. 3 lawan 1 ya guys, dan dia kabur-kaburan. Kenapa dia kabur? Jadi nggak tahu, mungkin kalau survive sampai akhir ada poin plusnya mungkin, tapi nggak tahu juga. Tapi kenapa dia harus kabur? Dan ini merepotkan. Wow, kita harus. Iya, Ari kasih skill. Oke, okay. Gua ada skill yang itu ya, yang ngasih biar dia nggak bisa kabur gitu. Oh, ini agak repot lihatnya ya. Dan kemana dia? Oke, dia di atas sekarang. Waktunya masih ada 2 menit. Dan waduh, dia ke bawah lagi guys. Oh, itu tinggal sedikit lagi. Ayo. Wah, gak kena guys. Iya, kasih skill itu. Dan oke, kita harus skill dia. Oke, selesai. Selesai, akhirnya mati juga nih orang. Dan oh, gue gak tahu siapa yang jadi ininya di sini. Gue mungkin itu gambar gue bukan. Oh, bukan yang cewek itu ya. Iya, iya dia yang jadi ininya apa MVP ya? Iya, gue udah di sini lagi, tapi sekarang kuisnya gue lihat masih ada dan ini belum hilang. Ini ya di kiri ini yang gambarnya kapak gitu. Gak tau kenapa, mungkin gue harus jadi player yang skornya paling tinggi di game itu. Wow, ini apa? Oh, jangan bisa dibatalin gak? Gue lihat yang lain tadi kayaknya. Oh, ya udah kita ikutin dulu aja. Ya, ini masih sama kayak yang tadi kayaknya, guys. Oke, kita ikutin dulu aja. Ya, ini mencari party di sini ya. Oke, udah masuk satu orang di sini di party gua. Dan oh, gua jadi leader mungkin ya. Atau ya mungkin gua harus klik yang merah dan kita masuk atau bisa enggak? Enggak bisa ini gua. Kenapa ini? Kita cek lagi partinya. Ya, ini udah lengkap. Dan harusnya bisa ini. Oke, 15, 14, ya ini lagi ngitung ya. Ini lawan 5 ya, ini 5 orang ya, satu partinya itu. Jadi 5 lawan 5 kayaknya ini. Atau enggak, ini semacam dungeon gitu. Ya, ini dia guys, ini kayaknya dungeon ya. Oke, ini kenapa layarnya begini? Ya, ini dungeon, kita harus. Oh, ini kita lawannya bukan player lainnya, tapi ini kayaknya monster atau bukan monster, atau musuh NPC yang dijadiin musuh di sini. Oke, kayak gini ya. Ya, ini dia. Oh, itu NPC juga itu, CPU itu. Ya, itu bukan player ya.
Ya, udah kelar di sini, kita lanjut lagi ya. Ini ada tahapan-tahapannya ya. Ini ganti pindah-pindah tempat. Oh, ini sekarang ke mana ya? Gua kayaknya agak-agak nge-lag ya. Ping gua mungkin wow, 700 ping gua, guys. Pantesan. 700 ini gede banget pingnya. Ya, semoga. Tapi di sini sih enggak ada disconnect kayaknya ya. Jarang ya, jarang disconnect gua juga. Ya, ini kayaknya gua ping gua gede banget. Oh enggak, emang skill dia yang lama itu. Ya, gue gak bakal jadi most valuable player ini. Oke, begini ya. Oh, ini boss kah yang dilawan? Kayaknya iya ya, gede ya dia. Wow, skill gue habis. Itu lama banget itu skillnya. Itu siapa tadi? Keren itu. Durasinya lama itu tadi skillnya. Tuh, yang kayak panah-panah gitu ya. Dia mungkin yang tipe bow gitu ya, archer. Oh, ini udah kelar kah? Oke, ini mati, tapi belum selesai ya, masih ada lagi. Ya, ini ya sistemnya kayak dungeon-dungeon gitu, guys. Oh, ini lama banget jalannya gua. Oh, ini ada apa ini? Lambat ya di sini. Ya, ada yang meteor, kayak meteor jatuh, batu jatuh gitu. Oke, oh di sana. Wow, dia udah sampai di sana, cepet banget tuh orang. Dia udah lawan itu. Oh, wow, dibabat semua sama dia, guys. Gue gak kebagian ini sih. Ya, gue bakal kill yang ini aja. Oke, mati satu. Dan itu ada juga di situ. Ini apa? Oh, ini yang nembakin kita tadi ya. Oke, kita harus hancurkan ini. Oh, udah kah? Ya, sekarang kemana? Ya, kita naik. Ini gue punya skill untuk ngisi darah ya, guys. Ini yang. Nah, itu gua 12.000. Wow, ini mungkin bosnya. Kita kasih skill yang iya, ini apa? Oh, dia pindah ke sana, guys. Iya, ini bosnya ini. Darah gua masih full, kayaknya gua harus ngisi sekarang. Iya, dia kenapa jalan terus? Wow. Ini gua skill gua nggak keluar itu. Oke. Wow, keren ya. Jadi ini MMORPG, ini open world dan dia 3 dimensi tapi ada yang kayak dungeon-nya gini juga ya. Wow. Dia punya darah berapa kali lipat ini? Oh, itu sisa 1,5, bukan setengah, satu sisa dikit lagi ya lebihnya. Dan dia, aduh, ini gue malas banget kalau musuhnya pindah-pindah tempat begini. Ya, tuh kan, jadi skill ini miss jadinya, nggak kena. Ya, dikit lagi dia mati. Ya, siapakah yang bakal nge-kill? Aduh, skill gue semoga jangan habis pas di ending. Ya, oke, dia udah mati. Oh, masih ada lagi ini, guys. Waktunya berapa menit? Oh, 11 menit. Oh, lama juga ini ya. Ya, gue ngebling-ngebling. Ini masalah koneksi ini. Ping gua sekarang tapi udah turun nih 240. Tapi ya ini, oh, ini apa ini? Kita harus ngambil ini ya. Oke, gua nggak dibagi nih. Ya, bagi gua lah. Oke, itu kenapa kok minus ya? Oke, sekarang oh udah habis semua ini. Gitu aja. Wow. Gue cuma dapat satu, guys. Itu yang paling depan itu dapatnya banyak tadi itu ya. Enak banget itu. Kita baku hantam lagi di sini. Oke. Okay. Oh, ini masih cunguk-cunguknya nih. Oh, udah. Gue enggak mau ketinggalan. Ya, gue ada skill yang melesat ke depan gitu. Wow, ini mungkin dia bos ya. Kayaknya gue sering ketemu ini di dungeon. Apa emang cuma dia bos dungeonnya ya? Ya. Ini sebenarnya skill gue banyak, guys, bisa disetting. Dan tapi gue pakainya skill yang ini karena yang menurut gue paling enak ini sih. Damage-nya tapi nggak gede-gede banget ya. Ini berapa ya? Tuh 200, 900. Lumayan lah. Gue darah gue habis. Oke. Okay. Tunggu. Ya. Ini dia nggak terlalu pergi-pergian ya, tapi gua di sini kena stun kayaknya.
skill gua nggak bisa digunain ini. Iya, oh darah dia masih 2 garis. Iya. Oh sekarang dia, oh dia pindah ke sana. Gua kasih yang ini kali ya, AOE ya. Ini gua AOE semua sih rata-rata skillnya. Oh dikit lagi nih. Ya, gue harus hemat-hemat skill ya. Ini sampai dia mati, gue jangan sampai kehabisan skill. Biar gue dapet skor yang gede. Iya, sedikit lagi guys. Siapa yang kill? Siapa yang kill? Oke. Okay. Gak tau. Ini ngambil ini. Mereka udah. Ayo bukalah. Udah dibuka ya sama yang itu. Oke, kita dapat item di sini, kita bakal ambil. Ini kayaknya sih nggak diambil kayak gini juga bakal keambil sendiri sih. Auto ya. Udah habis kah? Oke, gua dapat apa ini? 2 3 4 5 6. Oh, ini ada yang equip enggak di sini? Coba gua klik ini. Ya, ini udah kelar ya. Ini udah selesai ini dungeon ini. Ya oke guys, sekarang gua udah di luar lagi ya. Wow, pick gua naik lagi nih, guys. Gua sekarang mau lihat item yang tadi gua dapat apa aja yang baru. Oke, ini apa ya? Oh, ini kok pergi dia. Tunggu. Jangan yang itu dulu mungkin. Tadi ini ya. Dan dia oke, kita ikutin aja deh. Tadi kayaknya masih ada yang baru itu. Nah, ini battle lagi kah? Oke, ini nanti aja skip dulu. Gua mau lihat yang equip ya, ada nggak? Oke, ini dia ada 4 ya di sini. Kita cek ini, oh ini 50 dan yang gue pakai sekarang 30. Combat pointnya mungkin lebih besar yang baru ini, gue bakal buka. Oh nggak bisa dipakai ini ya, kok tanda silang di situ ya? Atau gue nggak menggunakan ini? Oh kayaknya gue sih nggak pakai yang itu ya. Yang ini gue pakai nggak? Kita lihat aja. Kayaknya sih nggak ya. Nggak ada untuk. Ya, disilang juga ini guys. Ini mungkin senjata ya. Ya, gue nggak bisa pakai yang itu. Cari lagi yang lain. Ada apakah ini? Ini armor. Ini apa nih? Kalung mungkin ya. Dan gue masih nggak bisa pakai yang ini guys. Wow, ini bukan buat job gue mungkin kelas ini. Ini masih sama yang tadi. Wah, ini gue harus buka nggak ya? Gue belum tahu nih caranya ini bisa dijual atau enggak. Ini itemnya banyak banget yang udah nggak kepake guys di back gua ya. Ini tadi semua yang dapat nggak bisa dipakai semua ini. Masih ada nggak ini? Kayaknya udah habis ya. Ya udah kita kembali lagi sekarang cek yang ini apa bendera ini. Oh ini battle lagi ya? Oh iya ini. Ya yang mana ya? Gue bakal cek lagi di atas. Ini kayaknya gue dapat ini deh. Oh enggak, ini harus top up kayaknya. Ini skillnya ya, ini masih skill. Terus ini untuk refinement item equip ya di sini ya. Gue nggak ada ininya, ini kan masih merah nih yang ini. Gua ini butuh 8 untuk naikin ke plus. Ini kan sekarang plus 6 jadi plus 7 gitu. Dan di sini, nah ini dia bagian skill-skillnya, dan ini banyak banget guys. Ini yang lagi gue pakai yang ini, dan di sini masih ada 1 2 3. Dalam 3 ini masih banyak lagi, di dalamnya ada 3 3 ya, berarti ada 9. Oke seperti ini. Ya intinya game ini lebih mudah dipahami ya, sistem ininya di dalamnya itu, daripada yang kemarin itu yang Curious Yang itu gua susah banget, itu gua bingung itu mainnya yang itu. Yang ini lebih enak mainnya. Tapi grafiknya ya ini lag banget kalau dinaikin ke yang high. Jadi dapatnya yang medium aja guys. Ya udah kayaknya sampai di sini dulu aja guys ya video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton, thank you juga buat kalian yang udah subscribe channel gua. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Give me all I can, lost take it. Give me all you, you get the good back.